Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ketuaannya, pimpin doa. Sebelum kita belajar marga, kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin ya Allah. Kita berdoa supaya materi yang akan kita pelajari hari ini anak-anak dapat paham. Bisa? Bisa, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pelajaran hari ini, yaitu Ibu akan membentuk kelompok. Nah, anak-anak sudah terbentuk sama kelompoknya? Sudah. Kemudian setelah anak-anak memahami masalah, kemudian anak-anak menjawab soal yang telah diberikan, yaitu nanti Ibu akan memberikan LKPD ya. Nah, anak-anak akan menjawab di LKPD-nya. Kemudian setelah menjawab di LKPD, anak-anak akan presentasi. Presentasi hasil kerja mereka. Kemudian guru menyajikan jawaban yang benar. Jadi Ibu akan menyajikan jawaban yang benar kepada anak-anak. Sudah siap belajar anak-anak? Siap, Bu. Apa itu media dan modus? Minggu lalu kita sudah pelajari materi ini. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Ija. Media itu adalah nilai rata-rata, Bu. Media adalah nilai tengah dan modus adalah nilai yang sering muncul, Bu. Ya, beri aplaus semuanya. Sudah benar apa yang dibilang oleh Kak Ija. Jadi PN itu adalah nilai rata-rata dari sekelompok anak. Kalau median adalah nilai tengah dari sekelompok anak. Dan modus adalah nilai modus dari sekelompok anak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat menentukan PN, median, dan modus dari sebuah data. Minimal 2 masalah ya. Jadi di LKPD Ibu ada 4 masalah. Anak-anak nanti menjawabnya ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak pernah bertanya kenapa kita harus belajar PN, media, dan modus? Pernah, Bu. Nah, Ibu, caranya Ibu sudah menampilkan ada berapa orang di sini? 5. Bunyinya sama gak atau beda? Beda, Bu. Jadi bagaimana caranya kita mengambil kesimpulan dari satu kesimpulan dari sekelompok data ini, yaitu dengan mencari median. Jadi untuk mengambil kesimpulan, supaya kita ambil kesimpulan untuk tinggi badannya ini, yaitu dengan median. Apa anak-anak paham? Paham. Nah, bagaimana kalau sekelompok data itu 1000, bagaimana 2000? Jadi untuk mengambil satu kesimpulan dari data tersebut, kita menggunakan median. Kayak itu. Apa anak keempat. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Ya, Bu Kenti, apa itu M?
AB-nya. Di situ ada berapa data? 5. Anak-anak, kemarin aku sudah menyuruh anak-anak untuk membawa
Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Jadi anak-anak yang perlu tahu cara kerjanya bisa dilihat di depan ya. Ya, Bu. Bu. Modus, media, dan mem. Jadi cara jawabnya anak-anak ikut contohkan ya. Anak-anak pilih jawabannya anak-anak benar, kemudian ditarik ke jawab misal ikut jawab di sini untuk modus benar. Tapi muncul di sini. Kemudian apabila anak-anak sudah menjawab semua, kemudian sekali lagi jawaban. Apa anak-anak sudah paham? Paham. Yang dijawab dengan benar dan yang mana yang dijawab dengan keliru anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita sudah belajar kayak menentukan mian, median, dan modus. Sekarang ini mau tanya, apa yang sudah dipelajari anak-anak hari ini? Ya, Elisia. Hari ini kita sudah belajar mengenai mian, kemudian median, terus modus, dan bagaimana cara mencari ketiganya. Dari apanya? Mian, modus, sama median. Dari apa? Dari sekelompok data. Ya, beri aplaus. Nah, sebenarnya tadi yang dijawab oleh Cici. Jadi sekarang kita sudah mempelajari tentang mian, median, dan modus. Menentukan mian, median, dan modus dari sekelompok data. Ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi setelah kita mengetahui semua, sekarang minggu depan kita akan mempelajari jangkauan data atau trend. Jadi anak-anak bisa buka versi di Google apa itu jangkauan data, kemudian bisa ditanyakan kepada ibu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, jadi karena sudah pelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Yang terkelas, pimpin doa untuk menutup pelajaran. Sebelum kita pulang marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin ya Rabbal. Jadi tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.